Halo Bun, ketemu lagi dengan Miss Embuk tentunya di Dapur Embuk. Kali ini Miss Embuk bakalan bikin cemilan sosis gulung mie. Penasaran apa aja bahan-bahannya? Yang pertama, di sini Miss Embuk pakai mie Indomie yang goreng. Jadi Miss Embuk pakai bumbu Indominya yang bubuknya, kemudian 1 jumput garam, 1 butir telur kocok lepas. Nah, lalu kemudian sosis. Miss Embuk pakai yang sosis sapi merek Cam. Terus kemudian mie Indomie yang udah direbus matang ya. Nah, langkah pertama, satu sosis ini bebas bisa dijadi 2 ataupun 3 bagian. Jadi nanti hasilnya kecil-kecil. Kalau di sini Miss Embuk bakal jadiin 2 ya. Terus di atasnya kita kasih hiasan kayak bunga gitu ya. Jadi kayak diiris setengah. Nah, nggak dikasih pun juga nggak apa-apa. Lakuin terus sampai habis ya sosisnya. Kemudian kita campurin bumbu Indomie ke dalam telur, kemudian 1 jumput garam, kita aduk lagi sampai rata. Langsung aja ini mie-nya kita iketin di tengah-tengah sosisnya. Kita taruh, lakukan itu seterusnya. Kemudian langsung kita goreng, kita celupkan dulu ke telur, langsung habis itu langsung kita goreng. Sambil dicelupkan sambil digoreng ya.